Dubai, Uni Emirat Arab terkenal sebagai kota yang menawarkan kemewahan. Ingin merasakan pengalaman jadi orang kaya sehari saja, Dubailah tempatnya. Di balik kemewahan itu terselip catatan miris. Sejumlah mobil mewah bahkan yang langka sekalipun dapat ditemukan dengan mudah dalam keadaan mangkrak alias terlantar di jalanan atau parkiran bandara. Hal ini menjadi perhatian serius otoritas UAE. Mereka pun menyusun sejumlah langkah untuk menangani masalah ini. Mobil-mobil seperti Ferrari, Jaguar, dan Porsche sering ditinggalkan begitu di jalan raya. Ada juga mobil langka seperti Ferrari Enzo milik seorang pengusaha tambang dibiarkan tak terurus. Kabarnya pemilik mobil ini juga meninggalkan pekerjaan dan rumahnya, padahal Ferrari Enzo hanya diproduksi 399 unit di seluruh dunia. Ternyata mobil-mobil mewah itu terlantar lantaran pemiliknya mengalami krisis keuangan. Dalam banyak kasus, saat seseorang tak punya uang cukup untuk menutup utangnya, dia dengan cepat kabur agar tidak dipenjara. Masalah finansial di UAE tidak main-main. Utang yang belum dibayar bisa menyeret orang ke bui. Tentu saja melunasi utang memang solusi yang terbaik, tapi kadang cara ini makan banyak waktu, makanya mereka memilih jalan pintas dengan menelantarkan kendaraannya di jalan.